Assalamualaikum. Saya nak kongsi tentang bagaimana soalan seseorang ditanya kepada ustaz. Saya tak ingat ustaz mana, saya ustaz Izhar agaknya. Soalan daripada penonton, dia tanya, bagaimana nak tegur mak ayah yang tak solat? Masya Allah, saya rasa kadang-kadang kita ada masalah macam ni kan. So, ustaz ni memberikan 5 langkah. Okay, yang pertama, ustaz ni kata, kita mesti rapat dengan mak ayah kita. Jangan kita tak rapat pun tiba-tiba kata, mak ni tak semayang, apa nak jadi, masuk neraka. Masya Allah, jangan. Kita mesti rapat, maknanya kita bina akaun emosi yang kuat. Sebab manusia ni suka terima teguran daripada orang yang menyayangi mereka dan yang mereka sayangi. Yang kedua, perbaiki hubungan. Ya, mesti rapat, lepas tu perbaiki hubungan, tanya khabar, beri hadiah, ya, bila sayang kat kita. Yang ketiga, macam mana ya? So, kita akan ceritakan kebaikan orang soleh yang mati dalam kebaikan. Contohnya, kita kata, mak, saya baru dengar ada makcik tu dengan ceramah agama bersandar kat tiang, tiba-tiba meninggal. Subhanallah, rupanya makcik ni ahli masjid, solat tak tinggal, suka majlis ilmu. So, mesti mak kata, wah, apa amalan dia? Dia solat tak tinggal, mak. Mungkin kita sedar. Dan yang keempat, kita cuba hadiahkan sesuatu yang hadiahkan sesuatu yang mengingatkan pada solat. Contohnya telekung. Beli telekung yang cantik, warna kegemaran mak kita. Ayah kita beli kad yang mahal, sejadah yang mahal, ya, insyaAllah. Dan yang kelima, paling baik kalau ada rezeki, bawa mak ayah kita pergi umrah. InsyaAllah dengan berkat pergi umrah, dah tengok Masjidil Haram, dah pergi melawat ziarah baginda Nabi Muhammad SAW, penuh barakah, Allah makbulkan doa. Dan juga kita mesti ingat ya, kalau kita nak terima teguran atau beri nasihat, sebenarnya kita mesti wujudkan rasa hormat. Ya, kita mesti membuat mereka rasa kita menghormati mereka. Yang kedua, kita mesti wujudkan kepribadian yang baik. Kalau kita akhlak tak baik, orang tak nak dengar nasihat kita. Ya. Yang ketiga, kita mestilah tegur ke dalam keadaan hikmah yang paling tinggi, penuh dengan hikmah. Dan sebelum kita tegur berdoa, subhanallah, hidayah datang daripada Allah dan kita hanya alat saja. Jangan merasa kita ni berjasa. Ingat dia, semua yang berlaku ni dah berlaku di lauh mahfuz. Allah dah tahu dah semua. Apa yang berlaku ni dah lauh mahfuz dah. Sebelum kita jadi, apa nak jadi, semua Allah dah tahu. Kita cuma Allah pilih untuk kita menjadi jalan perkara itu berlaku. Sebab itu kalau orang doktor, orang tu sangat baik dari keadaan kita ke, orang jadi baik ke dakwah kita, bukan. Jangan merasa berjasa. Merasakan kita menginfakkan diri kita sebagai alat untuk menjadi penyebab orang mendapat hidayah. Ya, sama-sama terenungkan. Assalamualaikum. Bila kita ada kebaikan, kita beri kebaikan, kita dapat kebaikan. Jom like dan share untuk sama-sama kita manfaat orang yang kita sayang.